Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Ine. Nah, di video kali ini aku mau ajak kalian ke daerah Sentul. Tapi kali ini aku mau ke sebuah hotel yang cukup terkenal nih di sana. Namanya Hotel Haris Sentul Bogor. Untuk lokasinya, Hotel Haris ini ada di Sentul, Jalan Jenderal Sudirman, Antaringkul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Buat kalian yang mau staycation atau ada kunjungan kedinasan dalam rangka pekerjaan, bisa ya mampir ke Hotel Haris ini. Jadi kebetulan nih aku kesininya dalam rangka kunjungan kedinasan nih teman-teman. Tepatnya sih acara kantor suami aku ya. Oke, lanjut, kita langsung aja menuju kamarnya ya teman-teman. Jadi kebetulan kita dapatnya di lantai 8 nih. Dimana ini adalah koridor-koridornya itu bersih ya, walaupun nggak ada karpetnya nih teman-teman. Jadi memang Hotel Haris ini adalah salah satu hotel yang selalu mengedepankan warna oranye dan warna putih. Yuk kita masuk aja nih ke kamarnya teman-teman. Kita lihat seperti apa. Dan di depan pintu ini ada lemari. Lalu di bawahnya ini ada berangkas, ada kulkas mini, dan ada fasilitas pembuatan kopi dan teh. Lalu di sini juga ada TV layar datar, sofa, dua single bed. Lalu di sini juga ada meja dan kursi, persisnya di bawah TV nih teman-teman. Jadi di sini warnanya juga oranye dan putih ya di dalamnya. Lanjut, kita ke kamar mandinya ya teman-teman. Oh iya, untuk kamar mandi di Hotel Haris ini terpisah. Jadi untuk yang shower dan untuk yang toiletnya itu terpisah ya. Jadi nggak digabung gitu teman-teman. Ini lumayan cukup lengkap ya teman-teman. Di sini ada seperti dua sikat gigi, sabun, sampo, hair dryer yang menempel, handuk. Nah, di sini untuk showernya ya teman-teman. Lalu di sebelahnya untuk klosetnya nih teman-teman. Lanjut kita ke bawah ya teman-teman. Oh iya, jadi restoran di Hotel Haris ini ada yang indoor dan outdoor nih teman-teman. Kalau yang indoor memang lokasinya dekat dengan pengambilan makanan nih teman-teman. Sedangkan untuk yang outdoornya ini lokasinya dekat dengan kolam renang nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat aja ya keseruannya. Aku akan lihat-lihat kondisi di dalam hotel ini. Jadi kalau ini suasana di malam harinya ya teman-teman. Jadi di area dekat kolam renang ini, kalau malam harinya ini ada lampu-lampu cantik seperti ini. Jadi terkesannya sangat menarik sekali ya teman-teman.